Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Malici. Baik, kita sekarang bersama siapa namanya, Dek? Firman Juliansyah. Ini pemain debutan kita nih di Semen Padang yang sempat bermain lawan apa kemarin nih? Lawan Muba. Muba dan Muba Tiga Naga. Tiga Naga pemain top nih yang sempat nangis nih. Waktu Semen Padang viral ya nih, waktu Semen Padang kalah nangis. Itu Sedih, sempat sedih, sedih. ya sempat kita peluk nih biar hilang nangis ya. Padahal sama-sama nangis bareng nih. Iya. Firman, Iya, Bang. cerita-ceritalah dari awal mula karir Firman. Gimana perjalanan perjuangan Firman buat bisa mencapai alhamdulillah udah di Semen Padang sekarang? Awal mula saya pas Masuk. kelas 4 SD, kelas 2 SD lah udah bermain bola. Cuman main bolanya di depan rumah kan, nggak pakai sepatu, jadi kaki ayam aja. Main bola sama teman-teman, jadi ada tetangga kan nyuruh buat latihan ke SSB. Nawarin mau nggak latihan SSB gitu. Siapa tuh tetangga ada? Bang Rio namanya. Oh, Bang Rio. Jadi Iya. kaki ayam nih yang kayak mana nih? Nggak pakai sepatu, Oh, nyeker-nyeker, nyeker. oh nyeker ya. Terus jajalah ke SSB yang di TVRI itu, namanya SSB Puspad. Dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP, alhamdulillah saya latihan bersama SSB Puspad. Saya dibantu sama orang tua, sama manajer Puspad. Semuanya dibantu, bos, dari sekolah, sepatu bola, semuanya. Habis 3 SMP saya berani seleksi PPLP Sumbar. Pertama saya nggak lolos karena tinggi kan. Jadi saya masuk SKO. Saya di SKO setahun, latihan sama PPLP. Habis setahun di SKO diambil sama PPLP tahun kedua. Habis sampai 3 SMA, PPLP sedang bermain di lapangan bola Cengkeh. Habis itu pas coach Wilanca, coach Sengki nonton, alhamdulillah saya dipanggil buat latihan bersama Semen Padang, buat seleksi di Semen Padang. Habis tamat SMA, SMA 4 Sumbar, jadi saya diambil sama Semen Padang tekan kontrak, alhamdulillah. Buat kemana bisa? Buat kemana? Buat kemana dulu? Buat kemana? Seperti tidur aja situ. Mana? Langsung ke Liga 2 ya, Man? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi yang kena bola kemarin dia apa? Jadi ini Firman kemarin kena syuting nih sama si robot nih. Iya, sakit nih, kali. Robot. Pusing, Man? Pusing. Enggak ada otak dia, Man? Enggak ada otak dia. Enggak, kepala kecil kali. Kepala kecil. Lebih besar pula bola pada kepala Firman, kata si Aulia. Ya, jadi Firman di sini siapa yang paling jahil sama Firman? Paling kurang jahil. Ajar ya. Banyak sih, Bang. Semua yang jahil, semua pemain Firman yang jahil karena jangan itu karena dekat kan. Kita kedekatan kita sama pemain, makanya dia jahil. Siapa belajar? Menjahil ya Pak Ambon ya. Ambon lah. Firman ini anak tunggul hitam nih. Dia hitam. Yang paling kuat di Semen Padang nih, paru-paru 6. Oh, enggak lah Bang Aulia. Abang ini udah paru-paru saya 6, siapa cetak lagi 5 nih? Oh, siapa cetak? Saya sekampung sama Bang Aci nih, tunggul oh, hitam. Oh iya, sukses man. Siap Bang Aci. Firman, kasih kesan ada pesan saran supaya adik-adik yang lain yang mungkin ada kekurangan kayak Firman mungkin di bidang ekonomi. Firman kabarnya dulu kan orang tua sempat susah juga lo kan. Cuman tetap berjuang di sepak bola. Apa pesannya supaya adik-adik enggak nyerah bisa lanjut. Firman juga sempat dipanggil timnas kemarin ya. Iya. Pulang dari timnas langsung sakit pinggang ya. Sakit pinggang. Berat latihan Cintayong ya. Cintayong berat latihannya. Pesan cuman apa, Bang?
Jangan tinggalkan sholat sama latihan. Oh, itu aja. sekali ya. Iya. Lu tinggal di sholat, tadi nah. Subuh tidur sini. Mana ada? Apa mana ada? Dia kacau aja gitu. Iya, orang lagi apa nggak boleh. Gue, itu menipu diri sendiri. Mana ya. Menipu, cuma sekali itu aja gue. Putusnya kepala cuy. Ini nih nganggun, ini setan nih. Bukan setan. Bilang sholat, gimana? Sholat gue, aku 5 waktu terus. Hari ini 4 waktu deh. Masih 3 deh bang, belum selesai sholat isya bang. Harapan ke depannya buat Semen Padang apa nih? Semoga Semen Padang bisa ke Liga 1, amin. Pokoknya ngasih yang terbaik lah buat Semen Padang. Amin, sukses karirnya Biman. Amin, Maji. Semen Padang. Luar biasa, Liga 1. Jangan lupa guys, subscribe YouTube Bang Aci. Semoga Bang Aci sukses dimanapun berada. Amin ya Allah, makasih Birman. Terima kasih. Aulia. Yo Bang Aci, jangan lupa nonton di YouTube Silaci Valimuci Sacramento. Oi. Ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, okay, thank you Birman, Aulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.